Laplace and Iroha. Itu juga aku Laplace sama Iroha, aku juga pertemuannya singkat gitu. Oh, tapi aku sempat ukur tinggi badan sama Laplace. Aku nggak tahu, kayaknya kita mungkin setara. Nggak tahu sih, nggak tahu soalnya waktu itu tuh kurang jelas gitu karena Kobo tuh lagi pakai haknya tuh tinggi banget sepatunya, dan dia tuh juga lagi pakai sepatu yang ada haknya gitu. Bukan hak, apa sih namanya, sol sepatunya tuh tinggi, tapi sol sepatu Kobo tuh lebih tinggi. Jadi tuh Kobo waktu itu kayak, haha, gue lebih tinggi daripada lu gitu, weh, I'm taller gitu. Terus dia nunjuk-nunjuk sol sepatu Kobo. Seakan kita nggak ngomong gitu, kita cuma pakai body language doang, kita nggak ngomong. Dia kayak nunjuk sol sepatu gue, lu pakai sol sepatu gitu kan. Gue merasa sih kayak begitu, cuman kayak, haha, tetap aja kamu juga pakai sol sepatu Laplace gitu. Kita cuma saling nunjuk-nunjuk doang karena aku nggak tahu, I don't know what to say to her, kayak gitu. Abis itu Iroha itu sangat amat apa ya, lucu juga lah pokoknya, nggak tahu lah, semua lucu, apa yang nggak lucu, gemes-gemes semua lah pokoknya mah. Holo JP senpai yang udah aku temuin. Waktu kemarin aku ketemu Iroha itu pas dia gaya rambutnya tuh lagi twin tail gitu, lucu banget. Lagi twin tail, terus twin tailnya tuh di bawah gitu loh. Twin tail di bawah, terus lagi pakai topi, terus kayak gak tahu, lucu aja gitu. Kayak gitu, terus Laplace juga pakai ya kita lagi pakai masker sih. Kita lagi pakai masker, jadi aku nggak pakai masker deh kayaknya. Aku nggak pakai masker, mereka pakai masker, jadi aku nggak terlalu jelas ngelihat mereka kayak gimana. Tapi I know they're freaking cute. Gugu gaga. Nggak tahu, aku ketemu sama senpai-senpai JP tuh berasa ketemu anime beneran. Mungkin karena emang ini nih real Japanese girl tuh begini, Kobo. Gitu, keren banget.